Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat lupis ketan. Yuk langsung kita buat. Ini ada beras ketan direndam 1 jam, tambahkan 1 sendok makan garam kasar ya. Lalu dicuci bersih dan tiriskan. Ini ada daun pisang batu atau daun pisang kepok dan disangrai dan potong menurut ukuran. Cara memotongnya lebih kurang seperti ini. Biar nanti dia sama besar ya lupisnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dan sisihkan. Ini ada lidi. Ambil 1 lembar daun pisang. Nah, bentuk kerucut seperti ini ya. Nah, diulangi. Nah, ini. Lalu begini. Ambil 1 centong sayur. Centong sayurnya saya yang ukuran yang kecil ya. Nah, lalu bentuk segitiga seperti ini. Nah, sambil dipadat dan ditekan-tekan biar nanti lupisnya padat. Karena beras ketan itu dia tidak mengembang ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, ini sudah siap semuanya. Ini 1 liter ya, 1 liter beras ketan. Masukkan ke dalam panci. Air. Sampai lupisnya terbenam. Nah, seperti ini. Dan masak selama 5 menit. Nah, ini sudah mendidih. Masak selama 5 menit. Matikan api. Diamkan selama 30 menit. Masak lagi selama 5 menit. Dan diamkan selama 1 jam. Nah, ini ada gula merah. Air. Dan daun pandan ya, masak hingga gula merahnya larut. Tambahkan sedikit garam. Ini ada kelapa parut yang sudah ditabur dengan garam dan dikukus lebih kurang selama 5 menit ya. Nah, ini dia lupis ketannya sudah masak seperti ini. Lalu disiram pakai gula merah. Terima kasih ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.